Ini adalah cara terbaru nonton video YouTube 10 detik saja, teman-teman bisa mendapatkan uang secara gratis, guys. Nah, di video kali ini juga saya akan membahas cara mendapatkan uang dari internet cuman dari nonton video YouTube 10 detik saja. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin tahu cara lengkapnya, kita langsung ke pembahasan selanjutnya. Sebelum ke pembahasannya, di sini saya akan bagi-bagi saldo dana gratis kembali sebesar 400.000 untuk 8 orang pemenang yang beruntung, guys. Syarat ketentuan berlaku ya. Tonton video ini minimal 4 menit, komentar yang positif, like videonya, dan jangan lupa di-subscribe. Jika video ini tembus 400 like dalam waktu 1x24 jam setelah video ini diupload, saya akan umumkan ke 8 pemenangnya di tab komunitas dengan komentar yang menarik ya, guys. Oke. Semoga beruntung. Oke, kita langsung saja ke cara mendapatkan uang dari nonton video YouTube 10 detik saja, guys. Nah, teman-teman bisa menggunakan situs ini. Untuk tautan situsnya atau websitenya, saya sudah simpan di kolom komentar ya. Di sini teman-teman harus daftar dulu. Cara daftarnya nanti teman-teman langsung klik di garis 3. Di pojok kanan atas ini ada garis 3. Nah, di pojok kanan. Dan di sini ada sign up. Lalu paling bawah itu ada email. Kita masukkan email ya. Nah, kalau misalkan kita keterbatasan, di sini kan bahasanya Inggris, bahasa apa namanya, kayak Rusia lah, kayak gitu ya. Di sini kita terjemahkan nih, di garis 3, lalu paling bawah ada terjemah. Nah, jadi di sini surel itu masukkan email ya, lalu kita masukkan sandi nih, minimal 6 huruf yang berbeda. Selanjutnya kita klik kode captcha, di sini kita sesuai arahan pilih mobil katanya. Pilih 3 kotak gambar mobil, klik verifikasi 3-4 kotak. Nah, sekarang kalau masih salah kita pilih 3 kotak lagi, klik verifikasi. Klik mendaftar. Oke, kita tunggu. Nah, selanjutnya teman-teman langsung diarahkan seperti ini ya. Nah, jadi kalau misalkan di sini ada keterbatasan kita nggak paham bahasa Inggris, kita terjemahkan ya. Jadi biar lebih mudah, klik garis 3, di sini ada terjemah. Nah, di sini ya. Nah, di sini tambahkan web tambahkan menutup ya. Kita tutup aja dulu. Nah, di sini cara nonton YouTube-nya seperti ini. Jadi di sini tuh ada garis 3. Nah, di sini ada video YouTube. Oke, okay. Nah selanjutnya kita terjemahkan ya biar sedikit paham ya. Nah di sini ada keterangan ya, penayangan YouTube dapatkan bayaran untuk melihat video pendek di YouTube. Anda dapat menonton hingga 250 video per jamnya dan hingga 900 video per harinya, guys. Jadi teman-teman bisa nonton hingga 900 video per harinya. Ya, video baru muncul setiap jam, batasan disetel ulang pada jam 21 malam. Di sini ada keterangan lagi, jadi baca dulu keterangannya. Dilarang menggunakan alat otomatis apapun kecuali yang diizinkan oleh administrasi ya. Oke, di sini sistem untuk menyembunyikan alamat IP asli. Jadi jangan curang ya di sini tuh. Karena cuma nonton itu cuma 10 detik aja. Nah, cara nonton YouTube-nya di sini ada klik video. Oke, kita tonton. Ini cuma 10 detik aja, guys. Nah, kalau misalkan ini nggak suka videonya, teman-teman bisa langsung skip aja atau kita klik play. Nah, bisa lihat ini detikan akan berjalan. Ketika sudah 10 detik nanti akan pindah ke video yang lain. Oke, kita tunggu 10 detik. Setiap video itu akan mendapatkan pembayaran berapa ya? Kita tunggu dulu sebentar seperti ini. Saya akan di bio ya biar takut kena copyright. Oke, di sini kita tunggu. Nah, lumayan nih dapat pembayaran langsung ditambahkan dan di bawah ada next video. Nah, kita lanjutkan ke video lain. Kalau misalkan nggak mau tonton, kita skip. Oh, ini nggak bisa skip ya. Oh, ini ya bisa. Kita klik play. Terus lagi. Nah, kita tonton lagi nih. Oke, kita tonton lagi. Ini kurang lebih 10, setiap video itu cuma 10 detik aja, guys. Oke, cuma 10 detik aja. Nah, ini dapat lagi. Klik next video lagi. Klik play lagi. Jadi di sini kan ada keterangan nih. Nah, video kita baru nonton 2 video, kita bisa mendapat menonton hingga 900 video per harinya, guys. Jadi teman-teman cuma nonton 10 detik aja, 10 detik aja, guys. Klik next, di bawah itu ada next ya. Kita terus tonton seperti ini, kita klik play. Mohon maaf ya di saya tutupi takut kena copyright karena ini kan video YouTube ya. Kita teruskan. Nah, ini ya untuk cara nonton video YouTube-nya. Nah, seperti ini kita naik terus aja, guys, sampai seharian ya. Kalau misalkan ada waktu, tapi ya tentunya. Kalau misalkan nggak ada waktu ya bisa dikerjakan sambil santai aja kayak gitu. Oke, kita kembalikan. Nah, kita kembalikan dulu di sini. Nah, di sini tuh ada misi-misi tambahan juga ya. Selain dari nonton video YouTube, kita coba cek. Oke, kita coba cek. Sebentar, kita masuk ke dalam ke apa namanya? Ke berandanya. Oke, sebentar. Nah, di sini bisa dilihat ditambahkan, guys, balance ya. Balance itu saldo. Nah, sekali lagi kalau misalkan ingin bahasa Inggris di sini. Nah, kita terjemahkan maksud saya ke bahasa Indonesia.
Nah, di sini ada keseimbangan atau saldo di per hari ini dapat sekian. Ini untuk referensi tingkatkan akun. Di sini ada keterangan ya. 250 untuk mencapai level 1 ya. Di sini bonus penghasilan untuk level Anda saat ini ya. Di sini apa itu? Kita buka, kita baca. Nah, di sini semakin tinggi levelnya, jadi kalau misalkan dari per 10 detik ya. Jadi setiap nonton video 10 detik, kalau levelnya masih rendah, itu cuma dapat 100 EXP ya, EXP. Nah, semakin tinggi levelnya, ini akan semakin besar, guys. Nah, di sini teman-teman bisa mendapatkan penarikan dana jumlah minimum. Oh, mengapa ranting Anda bisa diturunkan? Di sini menarikkan dana 50.000. Jadi, di sini minimal teman-teman kalau ingin mendapatkan penghasilan ya dari satu videonya, misalkan ingin mendapatkan dari satu video atau per 10 detik bisa mendapatkan sekitar 7 sampai 10.000 itu per 10 detik. Teman-teman harus meningkatkan levelnya dulu, guys. Jadi kalau cuma kan kita baru level 1 ya. Jadi, ya pembayaran dari satu videonya itu cuman sekitar 0,002 dolar atau sekitar 3-4 rupiah karena kita kan masih level 1. Nah, untuk meningkatkan levelnya di sini ada keterangan kita harus nonton dulu nih, nonton nanti kalau sudah mencapai ini 100 udah pol. Nah, kita bisa ningkat lagi 2 level, 3 level terus aja guys. Di sini ada jumlah minimum sampai 740. Terus aja sampai tonton video semakin banyak level kita akan semakin besar pendapatan dari nonton video per 10 detiknya. Ya, jadi pendapatannya itu nanti kita akan dapatkan semakin tinggi lagi, guys. Lalu di sini ada menu apa lagi ya? Di sini kita coba terjemahkan dulu biar sedikit paham. Dashboard, referensi pembayaran, berita, makro, buat pesan. Nah, untuk penarikannya nanti di sini ada pembayaran atau bisa juga di sini. Nah, menarik uang. Nanti teman-teman tinggal tarik aja. Di sini ada withdraw-nya. Untuk metode penarikannya nanti tinggal pilih kalau saldonya sudah mencukupi tentunya. Lalu di sini ada referral. Nah, teman-teman bisa bagikan juga nih bonus referralnya untuk mendapatkan bonus dari teman yang kita undang. Caranya teman-teman bisa langsung bagikan, copy linknya dan bagikan ke media sosialnya. Semakin banyak poin yang kita dapatkan, semakin besar juga pendapatan. Maksudnya poin yang kita dapatkan, poin yang didapatkan, mohon maaf, dari teman yang kita undang, kita akan mendapatkan bagi hasil dari pendapatan teman yang kita undang, guys. Nah, teman-teman bisa manfaatin banget nih untuk membantu ya. Nah, jadi sekali lagi pembayaran dari setiap video ya per 10 detik besar atau kecil tergantung dari levelnya. Jadi kalau misalkan 10 detik kalau ingin dibayar dari 5.000, 10.000, misalkan 30.000 itu tergantung dari levelnya. Di sini kan baru level berapa ini tuh. Nah, di sini ada keterangan juga. Kita lihat ke dashboard. Nah, di sini levelnya nanti teman-teman tinggal baca di sini sampai level berapa ya ini tuh. Level 1, level 2, level 3 ya di sini. Nah, sampai level kurang lebih 3 mungkin. Nanti teman-teman tinggal cek aja ya. Nah, nanti untuk melakukan penarikan uangnya di sini. Nah, jadi itu cara nonton YouTube terbaru, guys. Cuma nonton video 10 detik aja. Ini adalah situs atau website terbaru yang teman-teman bisa mencobanya. Dan untuk tautan aplikasinya sendiri, saya sudah simpan di kolom komentar, guys. Nah, oke. Mungkin untuk kalian mencobanya silahkan. Dan semoga informasi ini bermanfaat dan sukses selalu.